ikan apa, Mang? Ikan. Tapi masih tombol, Mang. Ikan apa, jenazah? Tongkol. Nyerong lurus apa nyerong? Nyerong. Kalau meteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, selamat pagi. Ini kita sekarang berada di bagan Lotar, Tirta Yasa, Serang, Banten. Bagannya Mang Daud. Biasanya kita pakai bagan yang bos ya. Biasa pakai bagan yang tengah itu tuh, Bos. Cuma karena ada orangnya, itu ada 3 orang. Jadi kita pakai bagan yang paling apa nih katanya paling barat. Dan planning saya sekarang mancing target ya baronang. Ini tadi kita ngambil umpan keong di kolong bagan sedikit tuh. Ya keong apa kerang. Terus saya juga bawa umpan bos udang hidup. Tapi karena lagi susah katanya. Udang hidupnya masih pada hidup ya. Tapi karena lagi tadi susah, nunggu dulu lama dulu. Nunggunya agak lumayan lama. Ya. Ger. Mancingnya sendirian, Bos. Mohon doanya ya, biar banyak setrek di sini. Banyak ikan yang keangkat. Untuk target sekarang sih baronang, mungkin sama jenaha, kerapu. Nanti kita coba siang-siangnya, barangkali kakapnya naik. Ya. Tadi itu jenahannya babon juga gede itu ukuran lumayan ya. Mudah-mudahan di sini juga ada ikannya. Oke, tonton terus. Jangan lupa di subscribe. Coba sini saya perdana nih pakai joran panjang ini 3,6 meter, 3,6 meter ini. Mereknya catfish. Ini saya pakai reel dari Om Jai ini, picking. Oke, cobain. Makasih banyak nih Om Jai. Mudah-mudahan amis. Umpan pertama ini buat. Oh begini. Wah ini mah diajar babon juga bakal goyang bos. Mantap. Ini juga sama bos, masih kita pakai udang hidup. Lemparnya jangan ke situ semua ya. Kita akan coba yang ke sana nih. Spot yang di sini. Sebelah sini. Ini itu. Ini kita pakai kerang nih, cobain garong dari Om Yudi. Tetap bos. Aduh, kamera ini. Gede om.
Mantap. Dapat awan sampai gemeteran. Sampai gemeteran. Sampai gemeteran. Baramundi akhirnya naik juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Gak ada itunya lagi. Ada ininya, tarinya. Settingannya seperti ini, Om. Ini settingannya. Ya, kita tarik lagi satu lagi. Ini satu lagi, tiga lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih satu lagi. Tuh, terbang-terbangan, Om. Jos. Dua. Mantap. Dua. Ada tuh. Mantap banget, dua. Lagi. Bos, penolongnya bos. Ajib. Penolongnya ajib, gede banget, kasar. Besar banget penolongnya. Aduh, sampai gemeteran lagi. Aduh, bos, sorry nih. Pak rekam. Jos ini. Ya. Pak rekam dulu. Nih, mantap. Masih banyak ini, Om Jai. Tadi mau cel satu kuro ukuran 2 kilo. Ini sekarang kakap nih. Gak tahu ukurannya berapa on nih. Lumayan. Jadi 3 kakapnya. Para mudi. Mantap, awas. Lantaran yang lepas tadi. Bos, dapat bos. Ketukang apa? Dapat lumayan. Thank you.
Masuk angin yang rekaman. Ini ya, dukang. Kesini. Baronang nggak ada di sini nih bos. Gagal, tadinya targetnya baronang, malah nggak jadi mancing baronang. Ini kita ngopi dulu, ngopi. Mantap. Aduh. Oh, siaul. Putus, bos. Kalau kita diserok tadi. Oke, bos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mancingnya udahan mantap. Hari ini mantap. Hari ini nambah kakap lagi satu. Mocel kakapnya berapa tadi? Oh, tiga kali ada. Yang bawa kailnya ada dua. Yang satunya mocel. Terus kuro satu, babon. Wah, kuronya paling gede dah. Gede termos ini nih. Kuronya udah kepegang, udah turun saya ke bawah situ, cuman karena nggak ada serokan susah. Ini ada di bagan lontar, settingan saya settingan dasaran ini digantung, main gantung. Tapi bukan kayak gantungin pacar ya. Aduh, ini di box bos, bukannya ribet. No, yang jemput udah datang. Jadi mari kita pulang. Oke, mancingnya udahan. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mang, ya, harusnya kakapnya 5, harusnya ya. Kakap yang udah naik nih. Saya giniin terus. Iya.
ada yang segede tadi tuh, yang tiga itu. Karena saya mikirnya gak bakal putus nih, tes. Ternyata ini tuh udah greges. Putus satu. Sama kuro itu, sayang banget saya yang banyak kuronya itu. Beneran dah, sternos beneran itu. Itu apa mah? Itu. Itu kan apa sih? Ikan itu. Kan apa sih? Ini ikan. Ikan ini ekor kuning. Ini banyak banget nih. Ini kan kakap. Kakap burungnya ada di bawahnya. Kita gak dikendak.